Arba, Mota, Trin, dan Mempek, Open Smack. Turnamen Bola Voli Putra Kumular Muda Pordes Cup 2023 memasuki pertandingan kelima di lapangan 1. Kita sambut aplaus tepuk tangan tim dari Juragan TKW Golek Citunggul. Nomor 9 center bintang nomor 10 Adit 5 Angga 4 Alif 6 Arwa 2 Mota 8 Tri 3 dan 4 7 nomor punggung. Dapat server 1 Wisnu Nuriyati. 1 poin pertama tim dari Golek Citunggul nomor 5 Serang Adil 1-0. 1 sama. Juragan TKW Parikabar kali ini Dennis Pangginta 2-1. Tim dari Golek Citunggul skor sementara 10-3 untuk keunggulan Pandu Putra. Poin kembali untuk Pandu Putra. Kawari mendapatkan ace. Skor 11-3. Kawari. Oh, ternyata terhalang Ranjo Kawari. Poin kembali untuk Pandu Putra. Pindah poin untuk Pandu Putra. 12-4. Pindah poin. Juragan TKW dari Panikapan 2-5. Juragan TKW di bawah 1. Pindah poin untuk Pandu Putra 13-5. Wiwit lakukan serve. Block point. Poin untuk Pandu Putra 14-5. Kembali Wiwit lakukan serve. Poin kembali untuk Pandu Putra 15-5. Wiwit kembali out. Pindah poin. Paman petir 4. Tim dari Golek Citunggul Serang Alif. Lepas diterima dengan baik paman petir. Petir yang gagal 8-5. Sedang saya 9-5 set yang pertama. 1-4. Wisnu Nuryadi. Pemain datang dari Kota Kuningan Jawa Barat. Oleh Big Boss Jambro kali ini untuk tim Juragan TKW. 6-9 set yang pertama dari Kota Ciamis Jawa Barat Serang Paman Petir untuk tim dari Juragan TKW Panikapan 1 Serang Kibe Ali. 1 konsentrasi Serang Kibe Ali untuk tim dari Juragan TKW di bawah gol Serang Jambro 8-10-8 set yang pertama. Posisi satu tim dari Golek Citunggul Serang Angga lebar 1 sebanyak tim dari Golek Citunggul Serang Alif 9-10 set yang pertama. Wisnu Nuryadi lepas lebar sekian detik ipin libero gagal 11-9 set pertama. Endara dua monster blocker Maman Petir gagal 12-9. Kalau seorang Wisnu Nuryadi untuk tim dari Juragan Dennis lepas diterima. Maka
Serang opposite center serang 14-10 set yang pertama. Mencoba Aldi Kenya pemirsa. Tidak jelas kali ini. Rebound didapatkan Misu Nuryadi. Masih tampak gagal. Terdeteksi overtime oleh Bung Novi. Tim out diminta wasit untuk tim dari Golek Citunggul. Ya, set pertama dimenangkan oleh Pandu Putra dengan skor 25-13. Kita tunggu set kedua. Rebound didapatkan satu break. Evan Aldi Yendo. 15-11 pemirsa set pertama. Sambaran bola cepat kupon untuk tim dari Juragan TKW Panika Bandar. 12-15 di set yang kali ini. Mencoba satu break halus. Nampak dan berbunyi khas Rama Tri. Ini dari PBB. Wisnu Nuryadi. Gagal Wisnu Nuryadi. 17-12 di set yang pertama. Satu smash. Gibeng Ali untuk tim dari Juragan Gibeng atau Gupong. Satu konsentrasi Gupong. Lepas satu resip terhormatan dan balik. Poin 14-17 di set yang pertama. Gupong kurang 18-14 di set yang pertama. Tim dari koleksi tunggul di posisi satu serang utang. Satu Bung Jambro. 15-18 di set yang pertama. Serang empat 19-15 di set yang pertama. Tim dari koleksi tunggul di posisi satu. Bacoba pet Wisnu Nuryadi. Satu konsentrasi serang Wisnu Nuryadi. Lepas diterima dari botak. Bacoba satu pulau rimau didapatkan. Nampak gagal pemirsa. 17 tim dari Juragan TKW Wisnu Nuryadi. Lepas satu gol Ipin Libero. 17 Ipin Libero angkat Aldi Kenyo. Dapat gagal. 21-17 di baut. Diminta manajer dari Bos Cambrong. Manajernya Juragan TKW dari Paninggaban. Satu pelaku seorang bertiga. Lepas kali ini nampak melebar satu sarunya tiga setter 18-22. Satu tim dari Juragan TKW Panikapan Dennis. Lepas diterima baik tata. Terpesona kali ini. Ya, 23-18. 23-18 pemirsa. Tim dari koleksi tunggul. Lepas tidak ada. Serangan kali ini gagal. Satu bola serangan tim dari koleksi tunggul. 18-23 set yang pertama. Pen untuk tim dari koleksi tunggul set pertama. Mencoba satu resep passing Wisnu Nuryadi pemirsa. Mencoba 20-24 20-24 pak. Ya aman. 20-24. Mencoba 21-24 set pertama. 21-24 set yang berdiri. Kalah
23 24 pemirsa. Masih di bawah satu ada Maman Petir. 24 sama. Mencari selisih 2 poin. Mencari selisih 2 poin di set yang pertama. Maman Petir. Satu konsentrasi baru ragam teh kalau penting 25 24. Tipe 1 masih seorang Maman Petir 8 poin berturut-turut Maman Petir. Mencari selisih 2 poin set pertama. Tim dari koleksi tunggul lepas diterima Maman Aldi Kenyo. Di set yang pertama 26-25 tim dari koleksi tunggul tipe 1 empat. Satu konsentrasi empat. Lepas diterima itu di lapangan satu untuk mempersiapkan diri tim dari Portek Raja Wali berhadapan dengan PVR Samira. Tentunya setelah golek dan juragan TKW selesai bertanding, dua mempersiapkan diri tim dari Palak Panigaban berhadapan dengan Duta Rimba. Duta Rimba dan Palak Panigaban untuk mempersiapkan diri di lapangan dua. ...24-14 untuk keunggulan Pandu Putra. Game point Tunas Muda melawan Pandu Putra dimenangkan oleh Pandu Putra. Poin didapatkan dari seorang tenis untuk tim dari juragan TKW Panigaban.